Seorang pria berinisial PS 53 tahun di Kabupaten Buleleng, Bali, tinggal bersama jenazah ibunya berinisial WT selama 54 hari. Jenazah itu diberikan batu es dalam jumlah banyak agar tidak bau dan rusak. Keluarga yang mau datang untuk melihat juga dilarang. Kapolsek Seririt Kompol Gede Juli mengatakan, PS mengaku tidak mengubur jenazah ibunya karena ia menjalankan wasiat dari sang ibu. PS diberi amanah agar merawat almarhumah selama 4 bulan tanpa melibatkan keluarga lain. Tetangga yang mengetahui kejadian itu kemudian melaporkan ke polisi. Tetangga mengaku, mereka pernah meminta agar jenazah WT dimakamkan, namun sayangnya ditolak. Polisi kemudian menerima informasi pada 23 Desember lalu. Dalam laporan, disebutkan ada lansia yang meninggal karena sakit pada 3 November 2021. Petugas juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan mediasi dengan PS. Masalah ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Terhadap jenazah WT, telah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik dan dipastikan tidak ada tindak pidana. Sang anak akhirnya bersedia menguburkan jenazah ibunya pada 26 Desember 2021 yang lalu.